Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hadi Rukman. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, hari ini saya berada di PT Limus. Ini hari Sabtu, libur akhir pekan. Saya selalu konten di PT Limus. Hari ini PT Limus akan meluncurkan front grill custom untuk SL7 yang versi ketiga. Nah, ini front grill custom ini sistemnya knockdown. Jadi ini nanti grillnya ini bisa dirubah ya, dirubah-rubah grill customnya. Jadi ini nanti bisa, menurut Bos Limus ini bisa ada 10 versi untuk grill customnya, karena ini sistemnya knockdown. Oke, kita lihat aja penampakan untuk grill custom XL7 versi yang ketiga dari PT Limus Indo Persada. Oke teman-teman, kita lihat penampakannya front grill custom versi ketiga dari PT Limus Indo Persada. Nah, ini seperti ini penampakannya grill custom versi ketiga dari PT Limus. Ini masih bahan dari fiber, cuman sekarang ini body grillnya ini seperti kulit jeruk ya, agak kasar seperti ini nih, beda dari yang grill sebelumnya. Ini bermotif jeruk, jadi kita ingin tampil beda dari grill-grill sebelumnya seperti ini ya. Nah, ini kita pakai jaring heksagonal untuk kanan kirinya seperti ini. Ini nanti tidak ada baut ya teman-teman. Ini tadi kita bikin bracket di sini. Jadi ini untuk sementara kita masih tahap fitting, masih tahap uji coba untuk grill customnya. Nah, ini grill ini nih bisa knockdown nih teman-teman nih. Ini kita ntar bisa dirubah-rubah. Bisa vertikal, bisa horizontal untuk grillnya yang list chrome-nya ini ya. Jadi nanti banyak versinya ya teman-teman. Jadi selera teman-teman mau pilih yang vertikal, horizontal seperti ini nih. Nah, ini gimana menurut teman-teman ya? Silahkan komen-komen aja di video ini. Ini untuk versi yang ketiga dari PT Limus grill custom untuk XL7. Jadi menurut Bos Limus ini nanti kita sistemnya paket nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa diubah-ubah ya grill customnya, karena ini kan sistemnya knockdown di grill tengahnya ini. Jadi ada yang vertikal dan horizontal, dan juga ada tipe-tipe lainnya lagi. Kita lihat aja nanti penampakan grill custom yang berikutnya seperti apa penampakannya. Nah, ini hanya buat fitting uji coba seperti ini ya penampakannya untuk versi yang ketiga grill customnya. Teman, ini untuk versi yang lainnya, ini grillnya ini sistemnya ke horizontal ya seperti ini. Nanti ini di dalamnya ini rencana ini ada jaringnya juga, ini jaring kawat, jadi nggak melompong begitu ya. Dan ini juga versinya beda lagi, ini kawatnya ini bulat ya, nggak kayak yang seperti ini yang di unit mobil, ini heksagonal. Dan yang ini jaringnya bulat. Oke teman-teman, seperti ini ya untuk penampakan grill custom versi yang ketiga XL7 dari PT Limus. Ya, gimana menurut Pak Haris? Ya. Oke, itu ya teman-teman, kita tunggu aja produknya
grill custom XL7 versi yang ketiga dari PT Limous. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin mengcustom grillnya untuk XL7 di PT Limous. Kita tunggu aja launchingnya dan barangnya sudah tersedia. Tinggal komen-komen aja teman-teman di video ini. Menurut teman-teman gimana? Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.